Tuh, lihat temanku. Nampaknya kakak berjumpa dengan seekor hewan berwarna putih. Coba kita mendekat. Wow, kita tangkap dulu ya. Wih, wih, wih. Akhirnya kakak mendapatkan seekor marmut. Wadidaw, seekor marmut ini kan yang ditunggu-tunggu sama kakak, teman-teman. Soalnya kakak mau memeliharanya dengan baik-baik, guys. Soalnya hewan ini sangat lincah sekali, teman tuh. Widih, dia adalah pemakan rumput, guys. Coba kita kasih dia makan rumput dulu ya. Kalau dia mau, teman-teman. Ayo marmut ke sini. Hey. Hehe, guys, ternyata seekor marmut itu dia tidak lapar, teman-teman. Sehingga rumput yang kakak kasih itu tidak dimakan, guys. Wadidaw, wadidaw. Tapi gak apa-apa, guys. Asalkan kakak mendapatkan seekor hewan ini, kakak udah bahagia sekali, teman-teman. Yuk, kita tangkap. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini, teman-teman. Widih, it's very nice. Nice. Oke. Dan akhirnya dia sudah masuk ke dalam, teman-temanku. Yuk, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, ya, teman-teman. Semoga aja kakak mendapatkan lagi seekor hewan ya, teman-teman. La 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 la. Tolong diperhatikan lagi ya, teman-teman. Apabila kalian melihat sesuatu, beritahu kakak ya, teman-teman. Nanti kakak tangkap lagi ya, teman-teman. Guys, lihat teman tuh. Nampaknya sekarang kakak berjumpa dengan seekor kelinci yang sedang bersantai di tempat sini, temanku. Widih, kelinci berwarna hitam. Wadidaw, wadidaw. Keren sekali ya. Coba kita tangkap dulu, guys. Hop. Weh, weh, weh. Lihat teman tuh. Guys, seekor kelinci black. Dia adalah aslinya kelinci hutan, teman-teman. Dia sedang bermain di kebun ini, teman-teman. Mencari rumput kayaknya. Tuh, kan ternyata benar. Dia sedang mencari sumber makanan, guys, di tempat ini. Soalnya di tempat ini terdapat banyak sumber makanan, guys, buat seekor kelinci ini. Dia adalah pemakan rumput ya, guys. Oke, oke. Yuk, kita ambil aja ya. Tapi kalau dimasukin ke dalam keranjang ini tidak bakalan masuk, teman-teman. Widih, jadi harus kita simpan aja ya di sini, teman-teman. Jangan kita ambil. Oke lah, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Semoga aja kakak mendapatkan seekor kelinci yang kecil-kecil ya, teman-teman. Kemana lagi ya? Oke, oke. Kita lanjutkan lagi ke sebelah sini aja ya, teman-teman. La da 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 da. Guys, ada sebuah kolam yang sangat besar di sebelah sini, teman-teman. Coba kita periksa. Wih, guys, lihat. Ada seekor ikan, teman-temanku. Wah, lihat. Ternyata kakak berjumpa dengan seekor ikan piranha air tawar, temanku. Alias seekor ikan bawal, guys. Wadidaw, sangat keren sekali, teman-teman. Widih, ikan ini termasuk seekor ikan predator, teman-teman. Soalnya ikan ini memiliki gigi yang sangat tajam sekali, guys. Jadi hati-hati ya kalau kalian menangkap seekor ikan ini ya. Jangan sampai kalian menangkap dari depannya, teman-teman. Takutnya digigit sama seekor ikan ini ya. Oke lah, kita simpan dulu di sini, teman-teman. Yuk, mending kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya, teman-teman. Semoga aja kakak mendapatkan seekor hewan lagi ya. Nanti kakak tangkap lagi, teman-teman. La da da da. Wow, ini apaan, teman-teman? Coba kita bongkar dulu ya. Semoga aja ada seekor hewan. Satu, dua, tiga. Wow, ada seekor apa ini? Seekor kura-kura Ambon. Widih, bertubuh sangat besar sekali. Dia adalah pemakan daging. Widih, cocok nih, guys, buat disimpan lagi di rumah kakak yang ada kolamnya, teman-teman. Hehe. Oke, kita tangkap. Kita pelihara dan baik-baik di rumah kakak ya. Yuk, kita simpan dulu, teman-teman. Lalu kita lanjutkan lagi, guys. La 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 la. Wow, ada sebuah lubang nih, guys. Widih, lihat. Di dalam lubangnya terdapat ikan yang sangat banyak. Coba kita tangkap dulu ikan yang berwarna putih. Tuh, guys, ini namanya seekor ikan koi kumpai. Dia berwarna albino, guys, tuh. Dia memiliki ekor yang sangat panjang sekali. Jadi seekor ikan ini disebutnya seekor ikan koi kumpai, teman-teman. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Lihat, lihat, lihat. Ternyata masih ada ikan di sini, teman-teman. Widih, seekor ikan nilam yang kakak dapatkan, teman, tuh. Widih, nice, nice, nice. Keren sekali, teman-teman. Coba kita tangkap lagi. Hop. Widih, guys, ternyata seekor ikan nilam lagi yang kakak dapatkan, teman-teman. Wadidaw, tapi gak apa-apa ya, guys. Hari ini kakak mendapatkan full ikan konsumsi, teman-teman. Widih, widih, widih. Kayaknya di sini masih ada lagi, teman-teman. Tuh, guys, ternyata benar, teman-teman. Ada lagi, guys, satu lagi. Wih, wih, wih. Seekor ikan mujair lagi yang kakak dapatkan, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Semoga aja di sebelah sini ada ikan ya.
Itu apaan teman tuh? Apakah kalian melihatnya guys? Coba kita mendekat. Wah, lihat, ada seekor ikan yang sangat munyil-munyil. Widih, ternyata itu seekor ikan emas dan juga seekor ikan nilam teman-teman tuh. Tapi ikan di sini semuanya ikan anak-anaknya teman-teman. Dia sangat kecil sekali teman-temanku. Wih. Coba kita lihat ikan yang berwarna putih ini ya teman-teman. Soalnya ikan ini sangat cantik sekali teman tuh. Yuk kita tangkap dulu guys. 1, 2, 3. Oke, lihat, ternyata ikannya sangat munyil sekali ya. Dia berwarna albino teman-teman. Cocok untuk disimpan di dalam akuarium. Tapi gak bakalan kakak tangkap nih guys. Soalnya ikan ini masih kecil-kecil ya. Takutnya mati teman-teman kalau dipelihara di rumah kakak guys. Wih, mending kita biarin aja ya. Biarkan dia hidup dengan bebas di alam ini teman-teman. Yuk, mending kita cari ikan yang lebih besar di sebelah sini teman-teman. Tolong diperhatikan lagi ya teman-teman. Kira-kira selanjutnya kakak mendapatkan seekor hewan apa lagi teman-teman? Yuk kita mencari lagi. Wadidaw, lihat temanku, ternyata di sini ada sebuah lubang yang sangat besar. Tuh ada pergerakan teman tuh. Wih, itu apaan? Wadidaw, guys, ternyata itu seekor ikan teman tuh. Coba kita ambil dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Tuh guys, ternyata benar, ini seekor ikan. Ikan apa coba ya? Coba kita tangkap dulu teman-temanku. Widih, big jumbo ikan. Wow, ikan monster. Ternyata ini seekor ikan sapu-sapu teman-temanku. Apakah kalian tahu dengan seekor ikan ini? Ini namanya seekor ikan sapu-sapu guys. Dia memiliki mulut di bagian bawah kepala dan duri yang sangat banyak di sekujur tubuhnya guys. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau menangkap seekor ikan ini lebih baik menggunakan sarung tangan guys. Jangan seperti kakak ini teman-teman, kakak menggunakan tangan kosong. Nantinya tangan kakak bakalan baret-baret teman-teman. Jangan ditiru ya. Oke, kita lepasin aja ke kolam yang lebih besar di sebelah sini ya. Biarkan dia hidup dengan bebas. Soalnya ikan ini tidak memiliki daging yang sangat lezat sekali guys. Jadi kita lepasin aja ya. Oke, bye-bye. Yuk, mending kita lanjutkan lagi mencari ikan yang ada di sini teman-teman. Tolong diperhatikan lagi ya teman-teman. Guys, kayaknya kakak harus melanjutkan lagi ke sebelah sini. Widih, ada sebuah kolam teman-teman di depan kakak ini. Ternyata itu ada seekor ikannya teman tuh. Nah, ini seekor ikan apa coba ya? Tuh guys, dia bergerak-gerak teman-temanku. Widih. Guys, dia lompat-lompat guys. Kita coba tangkap dulu ya. Ternyata ini seekor ikan nilam. Widih, ikan nilam yang enak untuk dimakan guys. Widih, keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam ember guys. Semoga aja kakak mendapatkan lagi ikan ya. Widih, ini kenapa guys? Weh, guys, agak sedikit lincah nih guys ikannya tuh. Widih, dia bergerak-gerak teman-temanku. Wih, ini kenapa coba ya? Wadidaw, ternyata kakak mendapatkan seekor ikan tambak teman-teman. Widih, ikan tambak ini memiliki daging yang sangat tebal sekali teman-teman. Widih, dan daging yang sangat lezat sekali guys. Ayo saatnya kita tangkap, kita masukin lagi guys ke dalam sebuah ember ini ya teman-temanku. Widih, dia sudah masuk ke dalam teman-temanku. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Wih, ini kenapa coba ya? Dia berwarna albino atau berwarna putih? Wadidaw, guys, ternyata ini seekor ikan koi kumpai. Dia berwarna albino yang sangat keren sekali teman tuh. Dia juga memiliki ekor yang sangat panjang sekali. Jadi seekor ikan ini disebutnya ikan koi kumpai guys. Wede, keren sekali ya. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Apakah di sini terdapat ikan lagi? Wih, ternyata di sini terdapat ikan sudah kosong teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi. Guys, ternyata di sini ada seekor hewan yang sedang minum air teman-temanku. Widih, ini seekor hewan apa coba ya? Ternyata ini seekor ikan, bukan ikan guys, anakan ayam berwarna-warni. Dia berwarna red atau berwarna merah teman-temanku. Widih, sangat keren sekali ya. Kita simpan aja di sini ya, jangan kita ganggu teman-teman. Mending kita cari hewan yang lainnya teman-teman. Wih, ada sebuah perangkap nih guys. Coba kita bongkar dulu perangkap ini ya.
Widih, ternyata di sini berisi seekor ikan yang sangat banyak sekali. Coba kita lihat. Tuh kan, ternyata benar berisi seekor ikan mujair, guys. Widih, ikan konsumsi semua, guys, di sini. Ayo kita tangkap. Kita masukin lagi ke dalam sebuah ember ya, teman-temanku. Coba kita tangkap lagi. Hop. Wih, guys, ternyata ada lagi, teman-teman, ikan mujair lagi yang kakak dapatkan, teman-teman. Harus hati-hati ya, guys, kalau menangkap seekor ikan mujair ini ya, teman-teman. Tuh, guys, ikan ini sangat berbahaya sekali, guys. Dia memiliki duri, teman-temanku. Nampaknya di kolam ini sudah habis, teman-teman. Yuk, kita lanjutkan mencari hewan yang ada di sini, teman.